Kita singgah sekejap paparan tajuk kita nak kongsi hari ini, nak ulang kaji apakah yang perlu diberi perhatian, iaitulah menjelaskan huruf yang bersifat lemah seperti huruf ha dalam ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna bismillahirrahmanirrahim annama ilahukum ilahu فاستقيموا إليه واستغفروه. صدق الله العظيم. Iaitulah huruf ha dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, antaranya kalimah ilahukum. Ilahukum kena jelaskan huruf ha. Pertama sekali kenal pasti dulu dekat mana tempat keluar dia, di pangkal halqum kita kan, rongga kerongkongan kita ni ha duduk bawah sekali kan. Pangkal ni kan bukan permulaan, pangkal ha dengan hamzah a. Dijelaskan ilahukum, sebab ada setengah baca dia tak bunyi, dia bunyi ilahukum hukum hukum ha. Lepas tu ilahu yang kedua, ilahu, kemudian terus lagi jumpa lagi ilaihi ha yang baris bawah pula kan, ilaihi. Jangan kita samarkan dia. Ilai, ilai was. Tak jelas bunyi ha tu. Ilaihi was. Kan? Hi. Dan yang terakhir, wastaghfiru. Waqaf tu dengan huruf ha. Jangan kita tinggalkan dia. Wastaghfiru. Tak bunyi ha. Wastaghfiru. Ha, kan? Tapi jangan ada setengah tu, Safas. Ha? Dia terlalu nak tekan, kan? Wastaghfiru. Oh, itu jadi tersedar semua tu kan. Ha, itu tak baguslah. Tak betul pun. Maksudnya kena sergah tu tak betul lah. Ha. Wastaghfiru. Satu saja. Itu bukan dia baca cara tadi jiharkah ustaz ya. Itu jerkah. Itu jerkah Safas. Bukan Allah. Bacaannya. Betul Safas. Selamat mencuba insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga bertambah baik bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Terus belajar insya-Allah.